Halo, ketemu lagi dengan saya Sugeng Santoso. Kali ini kita unboxing lagi ya. Kali ini unboxingnya headphone buat PC yang baru aku beli dari Bukalapak. Headphone-nya dari Acer Predator. Cuman basicnya sih modelnya mirip ya, Siberia 200 ya salah, yang Steelseries itu. Kayaknya sih, kita lihat aja yuk. Mari kita buka. Ya. Tadi sebenarnya udah ada apa bungkus lainnya di sebelum koran ini pakai plastik biru gitu, cuma tadi aku rekam lupa kalau kameraku masih mode foto buat video. Yo, udah kelihatan tuh rapi packingnya. Coba aja ya. Yo, nih gede kedusnya tuh kan, gede kedusnya. Gedusnya gede, oke. Isolasi kita buka, cus. Kita buka juga isolasinya, cus. Untuk packingnya sendiri nggak begitu eksklusif ya, biasa sih kardusnya juga biasa, nggak ada mewahnya gitu. Kayak set 200 ribuan. Ush. Deret media headphone-nya. Kata pemilik sebelumnya sih katanya baru dua kali pakai. Katanya ini benar. Ini ada logo Steelseries. Ini kayaknya yang versi apa itu? Dari Siberia apa teh 200 Siberia apa itu? Nice. Nice. Colokannya dua. Mic sama sound, bukan pakai USB tapi pakai jack biasa, tapi udah gold warnanya nih, udah gold. Untuk build quality-nya sih keren. Ini nggak tahu nyala apa enggak, kayaknya nggak nyala deh. Ini ada logo Acer di sini, Acer Predator-nya di atas ini. Nah sini, case lah ya, ini kayaknya ini dari Siberia 200. Ada lecetnya dikit di sini, katanya orangnya kan dua kali pakai, gabung kalau ada lecet. Cuma ini ada lecetnya. Ini ada mikrofon di sini, kita bisa tarik. Ini lentur banget kan, lentur banget. Oke, kita bisa turunin. Oke, ini bisa naik turun buat kepala nanti. Oke, ini ada bluetoothnya nih, halus banget di atasnya ini. Untuk sponnya sendiri empuk banget, mantep lah. Oke, apalagi lengkapannya nggak ada lagi nih kan? Oh, nah, ada sarung. Sarungnya ada apanya ya dalamnya ya? Ada apa nih? Oh, ini jack. Oh, ada jack lagi kan? Ini jack. Oh, ini buat jack combo yang kita kalau di laptop biasanya kan cuma ada satu jack. Ini buat dua jack nih. Nah, ini combo keluar dua jack. Oke. Hero, aduh kucing kemuntah lagi pak. Oke. Sekian dulu unboxing dari saya. Untuk reviewnya bisa lihat di live streaming saya nanti. Oke. Okay. Sampai ketemu. Sorry, saya Sugeng Santoso. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye, guys.